Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita ketemu lagi di channel saya, Aditya Putra Tama. Masih bersama Mas Badber Duran. Oke, siap. Badber Sleman, kula nuwun. Selamat datang di rumah Hatim. Hatim, namun tinggi. Pun mateng dereng. Oh, di sini. Salim, berangkat dulu. Set. Set. Bok. Salim. Salim. Iya. Yeah. Dendi banget ber. Iya. Yeah. Kok kemarin? Kok ada? Tapi sekarang yo. Masih dicuci. Kalau yang mau pesen kaos Dendi banget ber bisa DM Instagram. Opo? Nyekel dhewe. Weh. Salim. Tadi tolong. Tes. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Sekin pundi niki Mas, beton apa? Niki beton anu. Padal. Kula nuwun pun matengan. Ampun. Mau to mbahas napa nggih? Nggih, napa? Manuk kempel. Hah? Manuk kempel. Sekarang mau kemana Mas Dio? Oke, tentunya kebalik kamu nanya aku. Sekarang mau kemana Mas Adit? Mas Dio mau pengen kemana? Oke, menikmati sore tapi sambil jajan. Oke, daging? Daging dong. Siap. Yang nonton seneng ya daging-daging. Mas Dio mau berburu daging sapi dan kambing. Oh ini sapi dan kambing? Olahannya, yang pertama yang dituju sapi. Oh ini sapi? Sapi, oh. Yang kedua kambing. Oke. Nah, mantap banget. Nanti ikuti terus pokmen videonya tekan rampung. Ayo ber. Gas ber. Ayo, semeni cut kotos-kotos. Ya, ya, hati-hati. Pun nggih. Pun nggih. Dadah. Assalamualaikum. Apakah buka? Lagi dibangun ini. Heeh. Oh. Membangun. Enggak, ini kayaknya ada lewat kita lewat belakang. Ini ada pintu, nanti kita masuk sini. Set, kula nuwun. Oh, di belakang sini. Iya. Oh, ini bisa. Bisa. Kita bisa parkir. Bisa sini. Nunut parkir di sini, set. Oke. Okay. Kula nuwun. Kula nuwun, Bu. Pun matengan dereng niki, Bu. Oh. Wow, mantap, Bu. Yang ini yang itu Mas yang sapi. Oh, sapi. Oke. Jeruan. Yang sebelah itu nggih sami. Bukan, ini cuma tadi. Tadi sebelum apa? Sebelum masuk. Oh, sini. Mantap. Jadi ada beledos. Siap mas. Siap mas. Nyayam. Nggih. Nyayam. Kagungan pisan jamlowo mbak niki. Sang goreng. Tak kira nganut kiciane ngono to. Boleh. Tapi double goreng ini. Apa? Dua bisa goreng bisa. Loh, malah boleh tuh, Mas. Loh, ketika mani sak tundun weh. Ayo. Aku sing gedang iki. Yo. Sik aku ngenteni kae mateng. Kok kaya wong kelelep to. Roll ki nggon Mas Adit. Mas Sumar. Sudah. Ingin sih penakutnya ayahmu. Wis gede bapak. Tontonan videonya ini so. Itulah setahun ke depan. Yo, melaku yo. Oke. Mas Adit. Siap. Oke, wah. Mas Dio. Lagi di daerah mana nih Mas Adit? Di Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Oh, Kapanewon Ponjong. Oh, aku Ponjong udah pernah makan di sawah itu kan? Sudah. Oh, oke. Okay. Pecel. Oh, pecel. Pecel iya. Terus makan di sawah. Nah, tapi
kami dibawa kemana ini? Ini di sebuah tempat kuliner legendaris, ijian sapi, ijian itu jeruan. Tangan ini. Oh gitu. Oh ijiannya udah nampak. Udah. Harumnya tuh sampai sini. Oke. Jadi nggak ada daging khusus jeruan. Oh jeruan pak. Yunggu ono pak paling mas jualan sini. Oh gitu ya. Nah, nanti detailnya kita akan ngobrol sama ibu kali ini ya. Iya. Apa tentang ijian ini? Sebenarnya kita pernah menemui kijian tuh biasanya kijian kambing, tapi kalau kali ini sapi. Sapi, kijian okay. Sapi. Kamu penasaran? Aku juga penasaran. Langsung kita masuk tuh ke dapurnya. Ayo, let's go. Ya dong. Aku set protek ter. Mas, soalnya mas, ngepen ya aku. Seneng aku kan dulu kong lemu-lemu. Kru-kru nih. Nah, ini aku mas, gini-gini mas. Nih. Siap, matur suwun mas. Monggo monggo menjauh dari tali ini. Ini kok apa sih? Tali ini menjauh. Pakai apa? Ini buat jaga daging katanya. Coba ya. Eh, enggak boleh. Kita ke sana ke sini. Sana. Sana dulu ya. Oke. Kita di sini. Wah. Dan masuk ya. Harus sanggup gedrang. Sebelum tak kasih tahu ya di dapurnya itu di belakang ini. Sama ibu yang sini. Bu. Ibu. Sudah dosa dorong putar. Mbak sini, Mbak. Monggo, mau ngawal. Agak sini lagi? Iya. Boleh diceritakan kicik ini apa sih? Penasaran Mbak ini yang dari babi. Kicikan itu berasal dari apa? Daging sapi, jeruan-jeruan gitu. Terus nanti diolah menjadi koyor-koyor gitu. Wah, kesukaanku tuh. Dimasak seperti apa sih Mbak? Proses dari ini deh, ceritain dari mentah toh. Terus diapakan tuh? Ya jerubus. Dicacah. Enggak kok main apa medeni om. Dicacah terus di apa? Dimasak gitu. Oke, bumbunya bumbu apa? Bumbunya cuma apa? Garam sama gula. Oh, gula. Pakai gula sewa gitu. Iya, gula. Mantap sekali. Rebus berapa lama? Kan rebus sih toh, baru ya. Dimasukin sama bumbu itu loh. Iya, direbus, dicacah, baru dimasukin ke apa? Ke panci, baru dikasih bumbu. Prosesnya berapa jam? Ya, 3 jam. 3 jam lah kurang lebih. Nah, ini udah turun temurun ya, Mbak ya. Dari tahun berapa ya? Dari tahun 2004. 2004. Okay. Ibunya Mbak. Yang masak dulu. Enggak, cuma apa? Semuanya. Enggak turun temurun kok, Mas, cuma. Oh, enggak turun temurun. Enggak turun temurun loh ini. Oke. Tercetus lah gitu ya, mungkin. Apa masakan keluarga tadinya? Ya, karena kan apa? Kita kan brandnya itu gayanya brandnya itu ya. Karena apa? Halal itu tadi loh. Ya, okay. Kadang-kadang ada yang dicampurin apa? Wah, mecek-mecek gila ya. Kayak gitu terus kami berusaha untuk bikinnya yang insyaallah. Oke, siap. Kalau aku baca dari depan itu emang di sini itu sebenarnya jagal sapi. Iya. Oke. Kesandung. Tolong jangan dijagal. Tak jumplah gitu. Oke, jadi jagal sapi. Sapi ini dibeli. Iya. Dagingnya dibawa ke pasar. Dibawa ke pasar. Oke, terus dijual. Sehari berapa? Ini berapa sapi? 15. Amin. Lah. Ya, sehabisnya maksudnya. Oh, sehabisnya. Ya, minimal kadang, satu. Iya, minimal satu. Kadang 3 hari sekali. Tergantung pasarannya. Pasarannya memang pasaran Jawa. Iyalah. Biasanya Mas Ber kan lagi. Oke, ini kita kasih tahu di belakang. Ada satu Mbak yang Mbok. Kok enggak ada nasi om Mbak itu? Om mau ngerusake. Nek orang beli gitu. Oh enggak ada. Khusus kita ada ya berarti ya. Udah lewat belum Mbak? Tak liwet ini kok nek. Mau makan di sini. Oh, makan di sini. Boleh tapi apa tempatnya gini loh Mas. Enggak apa-apa, makan di sini aja sama Mas Adi. Allah. Enggak apa-apa. Oh pakai nanti sing penting sambelin nanti nasi udah ada atau udah bawa. Oh iya. Nasinya boleh di sini. Wah, di sini ya. Gasak gasine ngono. Delalah panen sendiri
Oh iya gitu. Panen sendiri nasinya, nasinya, berasnya. Oke, okay, siap. Sendiri. Mbak, nanti nyambeli nunggu kita syuting ya. Tak apa ngelihat di belakang dulu boleh, nanti sambeli tak syuting. Siap. Oke. Okay. Mau beli berapa? Jangan dihabisin ya, nanti om enggak bisa makan ini. Ini kita ngintip proses pembuatannya di belakang. Let's go. Dodek, beli dik, beli dik. Nanti uangnya tak hilang gitu. Ini proses kira-kira gitu ya Mbak ya, nek orang jualin ya. Iya. Yeah. Oh. Gian kayak. Kir. Panas. 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 Enggak tak takut nih panas. Ora awak ketok. Wah, ini lur. Ngasih rakuan berkutang. Aduh, kertil. Oke, saya tak tangan luru. Aduh, brrrr, ini brrrr. Wah, iya. Masuk. Oke. Lagi dibungkus sih. Ini orang dibungkus gini, sekali makan lah Mbak ya. Iya. Kayak jeruk susah. Santai lho Mbak, ampun. Satunya enggak dapat nasi. Lu apanya? Kamu gimana? Enak. Pakai nasi hangat sama sambal gitu. Oke, kelas berapa, Dik? Kelas 3 SMP sudah menikmati. Oh, SD Mas ngawur. Oh ya, sorry, SD sudah menikmati gizi. Mantapnya mana mantapnya? Mantap. Namanya siapa, Dik? Wah, podo jenenge tos, tos e. Oke. Mbak BKN niku nek nopo, Mbak? Saat ini sekarang setiap hari dari pasaran Kliwon sampai Wage lagi. Jam berapa sampai jam berapa ready bisa? Sore itu jam 4 lah, 4:30, 5. Udah siap nih Mbak. Siap. Dalam. Oke, okay, ayo. Pun. Oke. Okay. Ini rebutan nopo. Suker ber. Sambil bawang. Wih. Aroma nih semut juga. Tegang cincin. Persiapan arep dijos gitu Bu. Sambelih. Sambelih. Oke, antrine ya. Antrine ber. Di sambel air pizza sih. Go, go, Mbak. Tereng. Tereng siap nih, Mbak. Pun, go. Wah, aroma langsung kaya omongane tonggoku. Pedes. Ini habis itu berapa jam berapa? Habisnya kan sampai jam 8 lah Mas ya bukanya. Terus nanti paginya setelah subuh dibawa ke pasar. Oh saat ini nih bar maghrib tuh pergi sakit didoli. Kira-kira Anda. Biasanya Mas Dio setelah maghrib tutup. Tutup gitu ya. Enggak orang sing jogo soalnya. Soalnya kan udah diupload enggak didodoki wong. Didodoki wong terus. Ge istirahat sejenak. Ge. Ge. Mas Dio gitu. Ge niki mung maem sambel tok iki. Kicikane mboten. Kok sambelen jenengan segone. Nah, lagi dibungkus ya ber. Saya itu pun kalau kosong gini perutnya. Ih, dia nonton tengah bengi. Waduh.
Nah, tadi awalnya saya coba, tidak coba melakukan itu. Saya atas karena ingin paksa. Karena ingin lu wawancarai ngono kuwi. Oh, ngene to. Adine ngene to. Kok ngaku ngeles lan, Mas. Nek syuting Trans 7 iki ngene iki lho. Teknis iku kudu sempurna. Aduh. Wes nah, kita ngambil nasi dulu. Yu. Oke. Rasanya baik. Kebalik deh, Pak. Ini dari sini enggak sih? Backlight enggak? Enggak. Oke. Okay. Siap. Siap. Wes kono dhisik. Monggo, Mas. Oh iya. Beriki nasi eh. Oh, nasi. Oh, ora aku. Ora. Aku yo makan itu cicok ge. Karena lauknya yang banyak kita memang pengennya. Terus ini aku sambel itu gue anggota tangan. Pakai tangan gitu ya? Dicuci sih. Oke. Ini iseng sego abang, Mas. Nasi merah. Oke, siap. Dalam ini nasi merah. Oke. Nasi merah. Nasi merah. Jenengan Mas Dio ngicipi nasi merah yo. Iya. Murah iki tetep. Sepiro, Mas? Kurang ra? Nggonmu wae. Kurang aku njaluk. Nah, yo main komplit merah putih. Oh iya, siap-siap. Okay. Gitu lho. Oke. Okay. Ini banyak banget nasi. Yang sini berarti aku taruh sini ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kopi ya. Mo? Hah? Kopi. Ya. Yes. Bersambli lu sambli. Wah, beli kayak gini lagi. Set. Wah. Tak rasa beli. Ini emang lauknya yang banyak. Soale niki mungkin tesih enten 4 kali lokasi makan ngeten iki. Oke. Ya ora apa-apa. Ora piye iki? Gimana awake kerjaan? Mboten. Pun, kamera siap. Nah iki lho, tontonan to, syuting Trans 7 iki. Yu, halah. Kuwi. Sing iki. Kuwi. Aduh. Happy roll. Oke. Woi, Mas Adit pengen tak mencari. Ketok aku, Mas. Oke. Okay. Iki monggo dimaem nek urip oleh mengkal jenengan. Oh, oke, okay. Siap. Ini dia kicikan kau kicikan. Iya. Yeah. Kau ki ngerti ra? Ngerti. Opo? Sapi. Ya, pinter. Ngeri. Oke, okay. Ini jadi memang dibungkus segini, ini satu kali makan lah seperti itu ya. Ini. Wuduh. Oke. Wuduh. Ini kemebul ini. Aduh. Langsung ditaruh sini ya. Heeh, Mas, ditumplek. Tumplekkan. Tumplok tuh kes. Wih. Aroma. Wene sing keri iki. Sing keri. Keri di mana? Keri di mini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini aku dapat kikil. Amin, amin. Ya. Terus ada limpa, mailu. Terus ada apa? Ini tata, kenyal-kenyal ini lemaknya. Lemak. Ini lembut banget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang original dulu. Ya, aku sing kenyal-kenyal iki ya. Bismillah. Aduh. Yo sambel. Aduh kacar. Oh, coba sama nasi dulu ya. Kamu cuma sambel ya? Mau sambel. Kikil dan isu. Sambel karo nasi nih. Gimana menurut Mas Adut? Jenengan saja yang menjelaskan. Jadi walaupun dia pakai gula jawa itu bukan yang terlalu manis gitu, ini masih condong ke rempah-rempahnya gitu dan cocok. Ya, ini aku mau nyoba pakai sambel ini. Wow. Ini toh. Pakai sambal buah wangi ini.
Pedas asinnya tuh dari sambelnya ini masuk. Ketika semuanya kecampur jadi satu gini, sereng. Gini jelas. Wah, angkat ini lagi. Wah, ini bener nggak cukup banyak satu ini aku. Tambah yuk mas. Yuk. Wah. Jadi kita bisa surprise gitu ya. Jadi ya tinggal langsung ngambil terus apa ya sedapetnya gitu, bisa riso, bisa macam-macam ya. Random aja. Ya. Yaudah koponnya awet. Ya. Enak tenang. Enak tenang. Aku bisa habis 10 nih. Kalau dari 40 makan. Masuk. Nah, aku pecinta jeruan. Waduh, ini apa nanti kita gak syuting lagi. Pengen nambah nasi aku rasanya. Tapi cukup lah ya. Tapi untuk ngasih tahu ke kamu semuanya, nggak bisa berhenti bro. Gurih ini ya. Tambah nasiku bro. Wah, aku dapat daging mas. Kenyal. Wah. Ya. Ini terus melidut, terus jatuh, kotos-kotos sampai melendos. Jadi banget ber. Wah, sambel ini ber. Sambel. Nyambel. Kayak nganggu nasi. Anget-anget nasi nih. Itu. Kita masih eksplor kuliner Gunung Kidul. Jadi kalau kamu mau lebih banyak referensinya lagi, kamu bisa follow fanpage-nya Aditya Putra. Aditya Putra Tama. Aditya Putra Tama. Ya, nanti tinggal diklik aja. Dan kita masih eksplor kuliner Gunung Kidul. Kalau kamu suka sama video ini, kamu merasa peduli dengan kuliner Indonesia tradisional, silahkan kamu bisa share video ini biar banyak lagi orang yang tahu. Mantap. Gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih kulineran bareng channel YouTube di Utara. Dan Aditya Putra Tama, semlidut kotos-kotos. Dendi banget bro. Oke. Menarik sekali untuk kuliner kali ini ya. Aku sangat terkesan banget terkesannya. Ini memang kita suka mengeksplor yang daging kambing atau sapi. Dan ini menurutku hijauan ini nggak ada di, belum pernah kami temui selama sampai detik ini ya, selama perjalanan kuliner kita. Dan kita di Gunung Kidul justru. Mantap. Terima kasih Mas Dio sudah berkenan hadir di Bumi Handayani. Oke. Semoga UMKM di Gunung Kidul dengan kedatangan sahabat-sahabat food vlogger se-Indonesia Raya, amin, bisa mengenalkan UMKM di Gunung Kidul yang selama ini tidak menggunakan promosi digital sosial media apapun. Terima kasih, matur sembahnuun, disampaikan untuk semua teman-teman Mas Dio food vlogger semuanya. Matur sembahnuun. Nanti kita bawa ke sini teman-teman. Oke, matur sembahnuun. Siap Mas Dio. Kalau kamu pengen detail lagi tentang kuliner-kuliner yang ada di Gunung Kidul, Wonosari dan sekitarnya, kamu bisa subscribe channel YouTube Aditya Putra Tama. Matur sembahuun. Instagramnya juga sama, TikToknya juga sama. Gitu Fanspage-nya ya. Facebook juga sama. Oh iya, Fanspage-nya Facebook juga sama. Aditya Putra Tama. Aku lali terus. Ya wes lah gitu ya. Karena ya, kita sebelumnya bentar. Tadi yang punya rumah titipan ini buat Mas Dio ngoten. Buat. Oh iya iya iya. Iya. Penyanyi. Nanti malam aja. Oh iya. Oke, ya wes gitu dulu. Sampai siap. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kamu punya rekomendasi kuliner tinggal ketik aja di kolom komen bawah ini. Siap. Ya. Matur sembahun, semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah serta barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oh. Om bareng matur sembahun nggih. Iya, monggo Mas. Terima kasih. Nggih. Iya, bareng ya. Matur sembahun. Terima kasih. Dari yang laris tambah laris lagi. Amin. Siap. Iya, monggo bareng. Assalamualaikum. Iya.
Go, Bu. Wah, fotonya Mas Dio dipampang, mirip kan? Sesuai yang Mbak ceritakan tadi, jagal sapi islami. Jagal sapi islami. Nah, makanya berkah. Amin.